dipersembahkan oleh Halo pemirsa, saya Ratih Aulia kembali bersama Anda di program BUMN Menjawab. Episode kali ini kita mengangkat tema soal program makmur memajukan usaha rakyat. Sektor ekonomi dan pertanian tak luput terkena imbas pandemi COVID-19. Peran PT Pupuk Indonesia diuji lewat berbagai program, apalagi di saat kondisi ekonomi yang belum stabil. PT Pupuk Indonesia Persero dan 10 anak perusahaannya merupakan produsen pupuk terbesar di Asia dan tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kehadiran program makmur untuk petani merupakan satu jawaban. Ini merupakan komitmen dalam menjalankan transformasi bisnis. Seberapa besar program makmur mendongkrak produktivitas pertanian dan di studio kami telah hadir Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak Bakir Pasaman. Halo Pak Bakir, apa kabar? Kabar baik, Mbak Ratih. Ini nggak boleh dibuka ya? Kita pakai karena masih menerapkan protokol kesehatan, Pak. Sehat ya, Pak? ya? <laughs> nggak kelihatan cantiknya, Mbak Ratih. Oke, okay. <laughs> sehat, Pak Bakir. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan datang di program yang menjawab ya, Pak. ya. Nanti kita akan lanjut berbincang dengan Bapak. Dan saya juga ingin menyapa para pemimpin redaksi TV Jaringan JPM dan teman-teman dari Jawa Post Jaringan Media Nusantara. Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan BUMN menjawab. Acara ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan acara ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Sebelum kita memulai perbincangan, kami punya satu paket informasi terkait tema kita kali ini. Inovasi dan transformasi terus bergerak di sektor pertanian, seperti yang dilakukan PT Pupuk Indonesia Persero. Lewat besutan program makmur, produktivitas petani meningkat lebih dari 40 persen. Program makmur untuk komoditas padi dilakukan di atas lahan seluas 35 hektar di Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ini merupakan program yang memberikan kemudahan untuk petani nasional dalam berbudidaya. Mulai dari mendapatkan akses permodalan, bimbingan teknis berkualitas, hingga asuransi, sektor ekonomi, dan pertanian terkena imbas akibat pandemi COVID-19. Berbagai strategi dilakukan agar bisa segera pulih. Peran PT Pupuk Indonesia diuji lewat berbagai program, apalagi di saat kondisi ekonomi tidak stabil. Hanya yang saya sangat menarik dari Pak Erick Thohir adalah. Uh, sesuatu yang out of the box sosialisasinya bagaimana supaya program makmur ini bagaimana mengkonversikan para petani supaya senang tetap senang di pertanian para teman-teman milenial ingin jadi petani menghasilkan pendapatan yang lebih baik PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya merupakan produsen pupuk terbesar di Asia dan terbesar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kehadiran program makmur untuk petani merupakan satu jawaban. Ini merupakan komitmen dalam menjalankan transformasi bisnis di PT Pupuk Indonesia (Persero). Ya langsung saja kita berbincang dengan Bapak Bakir Pasawan, Pak Bakir. Bisa diceritakan nih, PT Pupuk Indonesia Persero ini uh, sebagai memiliki visi sebagai perusahaan di kelas uh, internasional yang um, memiliki solusi di bidang pertanian yang akan memberikan dampak bagi ekonomi dan sosial secara nasional. Bisa diceritakan ini seperti apa, Pak? <tuh> ya. Berarti baiklah, saya buka aja ya. ya ini agak pengap nih. Baiklah, uh, jadi gini, uh, pupuk Indonesia ini, kita, kalau apa namanya, kita juga dituntut untuk uh, meningkatkan pasar komersial. Hmm. Supaya pupuk ini, pupuk, perusahaan pupuk ini, jangan terlalu bergantung kepada uh, subsidi. Oke, okay. kalau subsidi, kan artinya memang kita menjalankan tugas pemerintah. Tapi juga tentunya mengambil artinya menggunakan anggaran dari negara. Nah, kita inginnya mengembangkan sektor komersial. Nah, dari BUMN Pak Erik, apa namanya memerintahkan ke kami coba sektor komersilnya agar terus ditingkatkan. ditingkatkan. Terus ini kan harus ada harus ada, apa namanya, way out-nya. Nggak bisa kita dari subsidi langsung ke komersil. Nggak ada, apa namanya, program yang untuk mengatasi hal ini. Artinya harus ada jembatannya. Nah, kalau perusahaan internasional kan jarang yang disubsidi kan. Iya. Biasanya mereka, ini kalau kita mau perusahaan global ya. Karena sebagai uh, BUMN punya iya, ini, punya misi. Iya, harus kita kan harus uh, membawakan misi-misi yang artinya, Uh, secara uh, profesional dan secara komersial, mm -hmm. nah, salah satu program utama kami untuk mensosialisasikan program komersial agar menarik kepada petani itu adalah program makmur. Okay. Nah, ini program makmur ini yang dicanangkan oleh Pak Erik di Subang. Mm -hmm. Jadi, kita prinsipnya itu adalah membentuk satu ekosistem. Mm -hmm. Jadi bantuan itu bukan hanya bantuan yang sesaat, kemudian lepas, kemudian kita tinggal. Kita inginnya melakukan satu ekosistem di mana petani itu dibina dengan baik, dengan menggunakan pupuk komersil. Oke. Okay. Nah itu caranya bagaimana? Ya ada, ada caranya. Ada, ada, ada langkahnya. -langka kita lanjut di segmen berikut yang mengulas lebih dalam lagi ini. <tuh> nah jadi kemudian juga. Selain makmur, ada juga program namanya kita bagaimana kita memberdayakan kios. Oh, Oke. Okay. Jadi kan titik terdepan untuk uh, pemasaran tentunya adalah di kios hmm. yang berhubungan langsung dengan petani. Nah, selama ini ada kios-kios yang subsidi, tapi kios-kios yang non subsidi kan susah, hmm. belum ditemukan secara uh, apa namanya mungkin agak sulit mencarinya. Kita inginnya kayak Pertamina dong. Pertamina kan punya Pertashop, kemudian juga Pertamina punya Pom Bensin. Oh, Pom Bensin ada di mana-mana, ada lambangnya. Ya, kita menuju ke arah sana juga. Oke, okay, bagaimana yeah. itu Pak? Menyeimbangkan antara dari fungsi komersial dan juga uh, fungsi agen pembangunan gitu, pembangunan bangsa. Yeah. Jadi kan Pupuk Indonesia itu kan mempunyai produksi 14 juta ton kira-kira. Hmm. Untuk pupuk ya. Nah, dari 14 juta ton ini 9 juta ton itu Biasanya diabsorb oleh subsidi. Okay. Kita masih punya 5 juta ton mm -hmm. yang bisa digunakan untuk pasar komersil. Pasar komersil itu apa aja? Ya di situ ada juga selain petani yang petani yang membutuhkan pupuk komersil, misalnya kebun yang tidak mendapatkan subsidi, mm -hmm. kan itu juga ada okay. pupuk yang e, non subsidi, ya kan. Nah kemudian juga ada industri. Bahan baku urea itu juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk industri mendukung industri. Banyak industri yang menggunakan bahan baku urea, jadi kita mensupport industri. Dan bahan baku urea itu, selain untuk industri yang lain, itu tadi, kalau saya bicara hmm. tadi, industri-industri yang lain, tapi juga industri NPK. Jadi pupuk ini, pupuk N ini digunakan oleh produsen-produsen NPK sebagai bahan baku. Jadi urea itu dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan NPK. Banyak pabrik kita, pabrik NPK kita di Indonesia itu banyak, baik yang punya kami sendiri ataupun punya swasta. Dan apabila masih ada sisa, kami ekspor. Okay. Gitu loh. Nah, itu sudah berjalan. Tapi kan 14 juta ton ini juga nanti akan harusnya bertambah. Nah yang 9 juta ton yang subsidi ini menjadi uh, kalau kita kan menjual harga komersial misalnya 5 juta. Kemudian harga penjual, ini Yuria 2.250 jadi juta 2.250 per ton gitu. Nah, itu selebihnya itu yang HPP ini dibayar oh, okay. oleh pemerintah. Kan cukup tinggi sehingga yeah. anggaran anggaran apa pemerintah untuk petani itu hanya membayar seharga yang tadi 2.250. Tetap terus menyeimbangkan Nah, ini kan video. anggaran ini keserap terus. Nah, ini ya kasihan pemerintahnya juga. Nah, tapi kita coba bagaimana kita meningkatkan kita berusaha memasarkan pupuk komersial merangkul petani, petaninya mau menggunakan pupuk komersial yang harganya jauh lebih mahal, terserah harganya bisa 7000, bisa 9000 asalkan produktivitasnya meningkat. Oke, baik. Nah, di situ syaratnya itu produktivitasnya yang harus meningkat. Oke, baik. Kita masih akan lanjut berdiskusi. <tuh> PT Pupuk Indonesia Persero menghadirkan program Makmur untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani. Seperti apa? Saat lagi di BUMN menjawab. Didukung oleh Bahkan, oleh terima kasih tetap di BUMN menjawab, "Kita akan lanjut berbincang dengan Pak Bakir Pasaman, direktur utama PT Pupuk Indonesia. Persero, Pak Bakir, sebelum kita lanjut berbicara tentang program Makmur, saya ingin bertanya nih, sebenarnya apa strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya di tengah ketatnya persaingan saat ini?" Ya, jadi kita memang, apa namanya, sedang melakukan. Transformasi bisnis mm -hmm. untuk mendukung apa namanya perusahaan ini. Tadi kita berusaha memasuki era komersial, itu nggak bisa apa namanya langsung jadi aja. Nah, selama ini kan, kalau kita melayani produk-produk subsidi, unsur-unsur komersial itu mungkin kurang oh, diperhatikan iya, kurang. karena kita kan fungsinya menyalurkan, mm. kita produksi, kita menyalurkan. Nah. Sekarang yang paling penting bahwa kita itu harus lebih customer centric, customer centric. Ya, artinya petani mau sekarang subsidi mau non-subsidi harus kita layani dengan baik. Jadi customer centric agar jadi jiwa-jiwa sebagai pemasar daripada ini melayani services itu harus lebih ditingkatkan di perusahaan pupuk. Nah, oleh karena itu kami menerapkan berbagai program yang tadi yang saya sebutkan hmm. tadi makmur, kemudian kios, kios, pemberdayaan kios. Bagaimana kita melayani customer dengan baik? Kita melayani juga semua, artinya distributor juga harus memberikan servis yang baik kepada kios-kios, memberikan servis yang baik kepada pelaya, kepada pelanggannya dalam hal ini petani. Nah, ini yang ini dan kita hmm. membuat program-program yang sifatnya customer centric. Hmm. Nah, customer centric ini juga Bukan berarti hanya pelayanan, tapi juga kita harus memberikan produk-produk yang berkualitas. Artinya, pabriknya juga harus bagus, hmm. menghasilkan produk-produk yang bermutu hmm. yang bisa diterima oleh petani. Okay. Kemudian, harganya juga harus terjangkau. Nah, harga terjangkau ya, otomatis HPP kita harus diturunkan. Hmm. Jadi efisiensi, efektivitas dalam produksi dan lain-lain. Dan kitanya juga uh, untuk menjalankan ini semua juga kita membutuhkan uh, apa namanya manpower yang bagus-bagus. Yeah. Nah ini ini yang seperti inilah itu saya rasa normal saja. Tapi kita mempunyai strategic house nah ini strategic house ini yang sebenarnya hasil dari transformasi tentunya bukan di sini kita ungkapkan rahasia perusahaan ya pak tapi intinya itu akan kita jalankan untuk mencapai apa yang dituju oh, program kios-kios tadi itu sama dengan retail management pak ya jadi kira-kira kita inginnya beginilah kios pupuk itu kita inginnya kan Kios pupuk ini kan ada yang melayani subsidi, ada yang melayani non subsidi. Pupuk, iya. Kalau melayani subsidi, mereka tuh juga repot. Banyak tuh administrasi mm -mm. yang harus dilakukan di kios. Mm -mm. Dokumennya bisa segini nih. Mm -mm. Kalau untuk melayani petani nih, nah gimana? Kita berusaha menyederhanakan lah. Artinya, bukan kita meng, tidak mengkomplai dokumen-dokumen itu, tapi dokumen-dokumen ini bisa di generate secara kalau sekarang kan zaman digital, ya, benar zaman kan. IT. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya petani supaya bahwa ini petani yang benar, hmm. yang berhak, semuanya kita digitalisasi. Okay. Jadi sebenarnya kios pupuk pun arahnya nanti ke arah digital kios gitu loh. Kalau nah, kita... tadi kita bicara tentang kios retail manajemen kalau untuk makmur sendiri Pak, sebenarnya ide awal dari hadirnya program ini apa sih, Pak? Ya, ide awal itu sebenarnya waktu itu sih gini, kalau kalau kami ini sebenarnya kan produsen. Hmm. Produsen itu adalah menyediakan pupuk hmm. untuk petani. Hmm. Tapi kan nggak bisa setelah kami sadari nggak bisa sebagai perusahaan pupuk kita tidak mempunyai satu program yang berhubungan dengan produktivitas. Hmm. Tapi produktivitas itu kan sebenarnya banyak unsurnya, hmm. bukan bukan hanya pabrik pupuk yang harus bertanggung jawab karena itu kan tergantung dari ya itu tadi semua satu ekosistem ini harus ada, termasuk bibit, termasuk ini. Kami kan juga nggak punya perusahaan bibit. Kami misalnya pestisidanya harus baik. Kami bukan perusahaan pestisida. Kemudian gitu berkolaborasi, lah. ya. Pak. Sebenarnya, uh, cuman kan kami mempunyai ya sebagai perusahaan pupuk, akhirnya berpikir voluntary lah, hmm. voluntary program untuk terjun ke. Uh, unsur yang uh, produktivitas ini okay. sambil memasarkan pupuk komersial okay. ini ini sekali, sekali ya, jalan. satu jalan lah <laughs> tapi dua tiga pulau terlampaui okay. gitu loh nah ini yang yang kami berusaha ke sana okay. Nah jadi memang kalau nanti tapi jangan dibilang bahwa oh wow, pupuk untuk uh, perusahaan produktivitas enggak juga <laughs> ini voluntary program okay. Nah cuman Pak Uh, Pak Menteri BUMN tertarik sekali. Kenapa ya. beliau tertarik? Pak Fakir, itu bagus tuh kalau kita Um, mulai meningkatkan yang komersial itu sudah sejalan tuh. Nah program untuk meningkatkan pupuk komersial Jadi, ini yang agen dorong. agen pembangunannya dapat pupuk yeah. komersialnya juga dapat. Ini harus tetap jalan. Berapapun subsidi yang diberikan pemerintah kita jalankan okay. dengan baik. Nah tapi komersialnya harus tetap tunggu. Coba Pak boleh diceritakan Bapak mungkin lebih tahu bagaimana sih program Makmur ini sebenarnya secara lebih detail. Yang di program itu, selain ada fungsi komersialnya, kemudian juga agen pembangunannya ada berdampak langsung kepada petani. Seperti apa Pak? Jadi program makmur ini sebenarnya ya namanya juga mari kita majukan usaha rakyat. Nah, mm. Ya petani itu kan rakyat. Kita cobalah petani menjadi entrepreneur sehingga usahanya itu maju, mm. mendapatkan gain yang lebih besar. Nah, tentunya dalam biasanya kan petani kan urusannya banyak dengan tengkulak yeah. ataupun ijon ataupun dan lain-lain. Biaya mereka tuh habis di situ. Kadang-kadang bahwa -kadang mereka tuh jadi akhirnya Tukang tanam dan mereka nggak dapat mendapatkan gain yang besar pada waktu mereka panen. Karena udah, udah kebayar semua itunya. Akhirnya petani itu dapatnya ya relatif kecil lah. Nah kami berpikir, teman-teman nih, teman-teman di pupuk Indonesia pada waktu itu. Wah kita coba bikin satu ekosistem. Nah gimana kalau kita petani itu kita carikan uh, off-taker. Mulainya dari off-taker. Okay. Jadi, off-taker, bagaimana nih? off kita siapin. Nah, kalau off-taker sudah ada, petani kan nggak perlu lagi tuh ya, urusan memasarkan. dengan ya, apa namanya, apa hasil panennya diijon, ataupun berurusan dengan tengkol, tengkulak dan lain-lain. Ini kan sudah ada, harganya pun sudah sudah ditentukan ya. sekian. Nah, kalau sudah ada off-taker, kemudian biasanya ada lembaga. Dulu, dulu belum ini bank belum mau masuk tuh pertama. Kita masih urusan dengan distributor. Ada distributor yang mau memfinance. Jadi memfinance menyediakan uh, pendanaan toh dia pasti yakin okay. karena ada pembayarannya dari sini. Distributor menyediakan uangnya untuk para petani. Nah, ini waktu awal ya, waktu hmm. awal, waktu awal. Karena belum belum ada ini. Nah, pada waktu itu belum ada asuransi dan ini. Tapi rupanya ini tuh. Ekosistem ini mulainya dari situ dulu. Kami menyediakan pendampingan. Pendampingan itu artinya pupuknya kita sediakan, kemudian benihnya kita pilihkan yang baik, pestisidanya juga kita melakukan pendampingan. Nah, kemudian juga kita menggunakan uh, agronomis lah, bahwa pupuk yang dilakukan di situ di tanah tertentu. Mm -hmm ini yang paling tepat komposisinya apa? Karena ada pendampingan. Oke. Okay. Karena ada pendampingan. Nanti kita akan lanjut Pak membahas pendampingannya lebih detail. Kayak apa sih Pak? Usai juga di BWF menjawab. Didukung oleh. Persembahkan oleh. Ya terima kasih tetap di BUMN menjawab Pak langsung aja dilanjut yang tadi Pak pendampingannya seperti apa nih masih ya, belum sebe nih sebe tadi. Sebenarnya saya belum mau masuk ke pendampingan nih Mbak Belum belum okay. uh, belum Jadi tadi ya, nah waktu pertama pertama kan kita harus membuktikan dulu bahwa benar benar petani itu meningkat produktivitasnya. Hmm. Nah kami kan mulainya dari Jember dan Banyuwangi. Alhamdulillah yang di Jember sama Banyuwangi itu kenaikan produktivitas itu hampir dua kali. Oke. Okay. Jadi yang petani yang tadinya satu hektar cuma menghasilkan lima ton, itu menghasilkan sepuluh ton. Hmm. Nah inilah mulai dari situ menjadi trigger ke yang lain. Sehingga banyak sekali yang tadinya kita mulainya cuma dari sepuluh hektar sawah dan enam hektar di Jember. <laughs> nah menjadi tiba-tiba ratusan hektar nah mulai terdengar nah sesudah menjadi ratusan hektar ini mulai menjadi eh, bank-bank mulai tertarik hmm, untuk, ikut, awal mulanya, Pak. Uh, uh, untuk ikut menggantikan tadi fungsi distributor financing Nah ini juga, nah Pak Erik nih Alhamdulillah nih Menteri kita nih luar biasa mengetahui hal ini ya akhirnya kami melibatkan untuk finance tadi dengan Himbara. Hmm. Kemudian off wah ini beras, ini coba Pak Fakir kerja sama dengan RNI, &E. Ya kan kalau misalnya ini supaya hasil beras dari petani itu bisa diambil semuanya yeah. gitu loh dan ada ininya. Jadi ini kan lembaga perusahaan mm -hmm. yang perusahaan kuat-kuat. Nah kemudian ada pupuknya, kemudian ada benihnya. Mm -hmm. Ini semua menjadi satu ekosistem. Nah insya Allah dengan begini ya saya rasa program Makmur ini bisa jalan dalam skala nasional untuk mencapai yang jauh lebih besar. Okay. Nah, oleh karena itu waktu Pak Erick mencanangkan itu juga beliau belum 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 ini ya belum karena belum besar. Tapi sekarang kita insya Allah lah, mudah-mudahan kita mempunyai target eh, artinya tahun depan. Tahun ini maksudnya 2022 ini mudah-mudahan bisa 25.000 hektar. 25 hektar. Nah kemudian naik lagi sampai nanti tahun 2024 itu puncaknya. Saya nggak mau kasih hmm. tahu angkanya karena saya nggak mau janji terlalu banyak kalau 25.000 hektar rasanya bisa tercapai. Oke. Okay. Kemudian bagaimana respon uh, petani sendiri Pak dari program ini? Nah itu menarik. Yang di Jember, di Banyuwangi kita didukung juga oleh uh, sekarang bu, 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 bupati. Kalau dulu Pak Bupati di Jember juga demikian. Uh, banyak petani yang akhirnya beralih dari penggunaan pupuk subsidi, mereka ingin ikut di dalam program makmur. Kenapa itu, Pak? Ya itu, karena hasil keuntungannya mereka dengan Dan program makmur kan produktivitas meningkat. Okay. Ujung-ujungnya pendapatan Petani itu naik sampai 44 sampai 50 persen dibandingkan hmm. mereka menggunakan pupuk subsidi, nggak berurusan dengan pengijon, nggak berurusan dengan tengkulak, tengkulak dan lain-lain itu. Jadi ada petani kan lihat pendapatan mereka itu yang penting bagi mereka kan hasilnya setelah ini dijual dan produktivitas meningkat, pendapatan petani meningkat kan. Hmm. Dan walaupun mereka membeli pupuk komersial yang lebih mahal kan otomatis lebih mahal nih pupuk komersial hmm. dibanding pupuk sini. Mereka enggak keberatan membeli pupuk kami yang lebih mahal. Yang penting produktivitas mereka meningkat. Nah, itulah fungsinya pendampingan. Oke. Okay. Itulah pendampingan itu ya tadi. Tadi kan pertanyaannya pendampingan. pendampingan apa sih ini pendampingannya? Ya pendampingannya itu ya termasuk tadi kita lihat cocoknya dengan kondisi tanah di sana, pupuk yang pas, apa pestisidanya, apa ininya, apa ya, itu semua tentunya teman-teman di lapangan lebih tahu lah bagaimana. Okay. Kalau petani ingin bergabung, Pak, ada syarat khususnya nggak? Daftar aja ke petugas-petugas di lapangan karena kami sudah memerintahkan ke seluruh pabrik pupuk, dan juga ada PI pangan. Kita juga untuk menerapkan program makmur. Oke, okay. jadi tinggal nggak ada syarat harus apa, harus apa. Bisa, uh, apapun bisa langsung? Gini lah, kan karena ini sudah Himbara sudah terlibat, mm -hmm. kita ingin petani itu mendapatkan kur. Mm -hmm. Tapi kan petani juga kadang-kadang masuk uh, daftar yang tidak boleh menerima kur karena punya tunggakan <laughs> kur. Yeah, benar. Nah ini yang yang kalau yang seperti ini kita nanti melalui mediasi lain lah, kecuali mm -hmm. Himbara mau memutihkan mereka. Mm -hmm. Nah itu ini tapi karena ini sudah mulai terlibat Bang ya nanti harus ada bank checking hmm. untuk bahwa ini masih bisa terima KUR apa enggak dan lain-lain. Yang lain sih enggak ada. Yang lain enggak ada. Tadi, dan ada asuransinya loh. Iya. Kita lengkapi dengan asuransi ya, ini. ada asuransi juga ya, Pak uh. ya. Tadi sebutkan juga uh, ada uh, bisa membantuan akses untuk permodalan begitu ya, Pak ya. Yeah. Itu seperti apa tuh, Pak? Ya itu tadi melalui KUR. Jadi permodalannya kami itu sebenarnya kan yang beli pupuk kami itu kan petani. Hmm. Nah, petani itu dapat KUR, nanti beli pupuk, beli benih, beli pestisida. Nah, itu oh, okay. jadi tetap sebagai uh, ini kan uh, semuanya usaha tani, usaha rakyat. Bukan kami yang berusaha, tapi petani, petani. yang berusaha. Nah, katakan kami harus yakinkan ya dengan pendampingan tadi produktivitas petaninya meningkat. Okay, tapi sampai saat ini sudah so dipastikan meningkat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai teman-teman yang yang punya angka lah tahu itu saya nggak pegang bocorannya. bisa okay. dipastikan. Saya nggak apal nih. Bisa dipastikan produktivitas petani meningkat setelah yeah. ikut dari program Pak ini. kita masih akan lanjut turun bincang. Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh tambahkan oleh. Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan BUMN menjawab Pak Bakir tadi disebutkan oleh Bapak bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya bank himbara bisa disebutkan pihak-pihak mana saja sih yang ikut turut andil gitu dalam program akmur ini. Ya, jadi misalnya untuk penyediaan dana tadi ya himbara himbara kan anggotanya kan ada Bank BNI, hmm. Bank, Bank BRI Bank. sih litnya. Kami menang ini untuk masalah ini kemudian ada Mandiri, ada ada BNI, mereka sangat aktif lah membantu hmm. kami di lapangan. Kemudian juga ada asuransi, ada Jasindo, ada Askrindo gitu, hmm. ada. Tadi saya bapak bilang kan uh, ada... Ini BUMN semua nih. BUMN semua, iya BUMN semua. Apakah ini uh, bagian dari sinergi, Pak? Uh, ya, ini bagian dari sinergi juga. off nya juga BUMN. off nya siapa aja, Pak? off nya tadi RNI, kan? Oh, RNI. RNI itu BUMN. BW, okay. uh, selain, selain RNI? Nanti kalau untuk padi, jagung, kedelai, itu kita harapkan dengan RNI. Oke. Okay. Tapi Baik. kalau nanti bisa juga kita kembangkan program makmur untuk komoditas yang lain misalnya kopi itu mungkin bukan dengan RNI Oke. gitu. Baik Dan, kita juga telah terhubung dengan uh, pimpinan redaksi dari Pal TV Palembang ada Mbak Susan Oktaria. Halo Mbak Susan, apa kabar? Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Bakir, Assalamualaikum, 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 uh, Mbak Rati. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mbak Susan, di sini ada uh, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Pak Bakir. Jika Mbak Susan ingin bertanya, bisa langsung bertanya mungkin bagaimana dengan kebutuhan pupuk di daerah Anda atau tentang program makmur lebih khususnya. Silakan Mbak Susan. Terima kasih Mbak Rati. Selamat sore Pak Bakir. mohon uh, maaf, uh, saya lagi di luar mungkin lagi tidak clear yang ingin saya tanyakan ini ini Indonesia kan PT Putri ya yang luar biasa sekali ini pak e, PT Putri itu pak, rencananya kan akan membangun pabrik Petri Sejabe nah ini gimana nih pak e, rencana pembangunan pabrik e, Putri Sejabe kan juga ini piti, itu juga, ini lagi ada bencana-bencana ini pemerintah semua kayak gitu lagi programnya untuk menekan karbon ya, menekan emisi karbon Pak. Apakah nanti juga itu akan terpikirkan Pak di pembangunan pabrik Petri Tiga Nah, selanjutnya ini kalau berbicara pupuk tentu uh, kan sudah dibicarakan tentang food si estate ya Pak, tentang tak. mandiri pangan. Tumsel itu memilih uh, memiliki program sendiri mandiri pangan Pak, dan itu luar biasanya itu juga memburukan pupuk yang banyak nantinya pak karena kan e, pertanian kan luar biasa luasnya ya. di Sumatera juga e, kayak di Okuh Timur itu e, termasuk produksi beras kelima kayak gitu e, untuk menutuplah Indonesia. E, kalau saya boleh tanya nih pak e, kesiapan dari PT Pupuk Indonesia sendiri putri khususnya untuk mendukung program mandiri tangan dan kutip-kutip, UU Pak, karena kan di uh, Indonesia ini, mohon maaf ya Pak, masih banyak yang belum sejahtera Pak. Dikatakanlah kayak gitu, mereka masih membutuhkan sekali uh, pupuk subsidi Pak, kayak gitu. Apakah nantinya akan ada bahan pupuk subsidi jumlahnya, kotanya untuk mendukung program ini Pak? Itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Pak. Jadi, uh, pertanyaan pertama: wah, ini mengenai uh, pabrik Bu Endang ya, uh, mengenai Pusri 3B. Ter tapi kami mau meluruskan dulu nih masalah holding. Holdingnya itu pupuk Indonesia, Bu. Sekarang anggota holdingnya Pusri Palembang dulu, memang holdingnya di Pusri, tapi waktu itu belum ada pupuk Indonesia. Nah, kemudian kita pindah nih jadi pupuk Indonesia, kemudian. Uh, Palembang menjadi holding. Eh Palembang menjadi anggota daripada holding. Nah, kemudian mengenai Pusri 3B saat ini sudah memasuki masuki tahap prekualifikasi. Kita untuk pemilihan kontraktor. Jadi kira-kira mungkin 4 tahun lagi ya Pusri punya pabrik baru lagi yang lebih modern yang artinya yang hemat energi di Palembang, di pusri ini baru ada pabrik baru juga, sebenarnya. Jadi, pabrik-pabrik tua yang ada di Palembang itu, yang di pusri Palembang, itu kita modernisasi menjadi pabrik baru, sehingga konsumsi gas alamnya menjadi lebih rendah. Nah, tentunya nanti HPP-nya menjadi lebih rendah juga, kita mengharapkannya begitu. Nah, kemudian <tuh> terkait dengan dekarbonisasi, jadi kalau dekarbonisasi ini bagaimana? Nah, tentunya kita harus sekarang karena pemerintah punya program untuk melakukan de dekarbonisasi. Ada target-target dari pemerintah di mana tahun 2050 nanti kita harus berkuranglah unsur yang menggunakan karbon. Sebagaimana diketahui kalau pabrik amoniak atau urea itu banyak menggunakan gas alam. Itu unsur karbonnya banyak. Nah, hasil daripada pabrik amoniak, itu selain menghasilkan amonia kemudian digunakan untuk pembuatan urea ada CO2 gas karbon dioksida nah ini mengotori lingkungan nah ini harus dikurangi yang paling tepat adalah menginjeksikan sebagian gas yang nggak dipakai oleh ke urea itu ke perut bumi tapi ada juga cara-cara lain untuk memanfaatkan bagaimana kita mengurangi emisi CO2. Tentunya setiap pabrik, bukan hanya di Palembang, kami akan selalu memperhatikan pengurangan CO2 untuk masalah Oke. lingkungan ini. Ini yang terkait dengan dekarbonisasi yang ditanyakan oleh Bu Endang tadi. Nah kemudian Bu Endang menanyakan wah ini sawahnya luas di daerah mana tadi Bu di, di ya, saya juga di Palembang dulu Bu tinggal jadi uh, ya pokoknya luas lah. Bagaimana uh, meminta pupuk subsidi cukup nah, ini? Kami sebenarnya begini Bu, pupuk subsidi oke-oke saja, cuman anggaran pemerintah kan sangat terbatas. Kita tergantung daripada anggaran juga, apakah itu bisa ditambah atau tidak. Nah kami sekarang mempunyai program, melalui program makmur yang ini, bagaimana petani mampu membeli pupuk komersil. Hasilnya mudah-mudahan lebih besar, kami insya Allah lah, insya Allah lebih besar daripada... Uh, biasanya, nah kalau jadi maksud, maksud kami dengan penggunaan pupuk komersial pun asal produktivitasnya meningkat itu tidak ada masalah bagi petani karena pendapatan petani menjadi lebih baik. Oleh karena itu petaninya kami harapkan makmur sebagaimana yang dicanangkan oleh Menteri BUMN. Makanya ada program makmur dari Kementerian BUMN. Nah kami sekarang tinggal menjalankan nih. Jadi Ibu perkara pupuk subsidi ataupun pupuk komersial ke depannya insya Allah itu sama saja. Pupuk komersial oke, okay. pupuk subsidi pun oke. Okay. Dengan artinya masih bisa diterima oleh petani. Selagi masih mampu dibeli intinya ya, itu ya Pak. Selagi masih mampu dibeli dan seandainya menggunakan pupuk komersial produktivitasnya bisa lebih meningkat. Itu loh Bu. Mungkin bisa menjawab ya Bu ada lagi pertanyaannya Bu. Ya terima kasih pak Bakir. Ya kami mengharapkan sekali ya petani-petani di Sumatera Selatan itu e, menakjubkan sekali kalau misalnya harga pupuk yang dijual ya itu e, bisa terjangkau selagi, pak. Oh ya. Lebih... Ya Insya Allah Insya Allah bu. Jadi ini kan pusri kan e, di sana kan juga menerapkan program makmur bu. Nanti kalau bisa ibu hubungi pusri supaya menerapkan program makmur di daerahnya ibu itu. Nah, nanti terasalah bahwa bukan masalah mahal atau murahnya harga pupuk, tapi bagaimana sawah yang tadinya, misalnya di sana produktivitas per hektarnya berapa, Bu? Paling juga 4 sampai 5 ton. Nah, bagaimana kalau misalnya produktivitasnya kita naikkan menjadi 8 ton? Nah, itu kan walaupun naik 3 ton ini, ini kan untuk beli pupuk lebih mahal nggak ada masalah, Bu. Okay. Kan petani mendapatkan gain yang lebih besar. Okay. Nah, kira-kira gitulah Bu. Oke, okay. bagaimana, hmm. Mas Susan? Sudah, Mas Susan, terjawab Ma, ya? mbak Susan, nih, ya, sorry, maaf, bukan, bukan oh, tadi Bu Mohon Maaf, mohon maaf Bu. Oke, okay, baik, terima kasih telah bergabung. Tapi, soalnya pakai jilbab, namanya Susan. <laughs> Oke, okay, terima kasih telah bergabung, Mbak Susan Oktaria dari pimpinan redaksi. Terima hmm. kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Susan. Assalamualaikum. Pemirsa, pergantian musim kerap kali mempengaruhi hasil panen yang kurang maksimal. Apa saja persiapan yang dibutuhkan? Tetaplah bersama kami di BUMN. Menjawab didukung oleh... ...dipersembahkan oleh. Ya, pemirsa terima kasih tetap di BWMN menjawab. Pak, ini kan tadi disebutkan ada yang namanya off taker Apakah kalau misalkan dengan adanya program ini... ...apakah hasil dari pertanian itu tidak juga dilempar ke pasar, Pak? Ya, jadi gini, Mbak Ratih. Masalahnya kalau sudah ada off-taker, urusan ke pasarnya kan mereka. Oke. Okay. Supaya mereka juga dapat margin, dong. Iya, benar-benar. Oke. Okay. Kira-kira... Uh, udah dapat dipastikan bahwa uh, pasti akan laku gitu ya pak iya kita kan udah ini <laughs> apalagi otakernya RNI RNI dirutnya okay. malah dari pasar beras tuh oke okay. <laughs> nah PT pupuk Indonesia juga berkolaborasi dengan asuransi jasa Indonesia JASINDO ya pemberi jamin asuransi pertanian nih nah ini uh, asuransi seperti apa apakah jika gagal ada asuransinya gagal panen begitu atau seperti apa pak Ya, tentunya seperti itu kami harus mengurangi risiko petani juga. Petani kan bisa kena bencana, banjir, hmm. kena hama dan lain-lain. At least kalau sampai terjadi kejadian seperti itu, ongkos yang dikeluarkan petani, hmm. ongkos yang dikeluarkan petani untuk tadi beli pupuk, beli apa namanya? beli benih, hmm. beli bibit dan lain-lain itu itu bisa tercover. Okay. Gitu loh, jangan kalau, kalau enggak kan bisa uang itu mm -hmm. hilang kan kasihan petani ya. Nah kemudian apakah ada bimbingan untuk petani sendiri pak agar menghindari yang namanya gagal panen tersebut? Ya kita berusaha tapi kan kalau, benca kalau bencana alam kan kami tidak yeah. bisa ini ya kalau banjir gitu dan lain-lain. Mm -hmm. Tapi insya Allah justru kita dengan pendamping pendampingan itu ya kita berusaha memberikan misalnya. Oh, supaya pestisidanya benar, kemudian hama-nya bisa kalau yang benar tuh bahkan ada hama sedikit saja langsung reaksinya lebih cepat gitu okay, lah. Penem Jadi pendampingan itu. seperti itu ya. Pendampingan seperti itu yang kita okay. ini kan. Sebagai holding company ini. Se oh. Itu di lapangan. Nah, Jadi di lapangan. kami ini sebagai program makmur. Program makmur ini ada manajernya ada SPM-nya. Nah. nah, dia yang bertanggung jawab keliling semua keliling ini. Apakah e, program Makmur ini kan e, PPT Pupuk Indonesia Persero juga sebagai holding company gitu ya, Pak ya sekarang oh, iya. nah, melibatkan seluruh anak perusahaannya atau seperti I apa e, sinerginya yang dilakukan? Ya, kami sebagai koordinator ya, kami mm -hmm. yang melakukan tapi bahwa pelaksananya itu anak-anak perusahaan hmm. jadi Pusri misalnya di daerah Palembang tadi yang ya, daerahnya betapa. bususan itu Palembang tuh Pusri, Lampung gitu itu hmm. daerahnya ini uh, Sumatera lah kemudian agak Sumatera ke utara sedikit ada pupuk Iskandar Muda di Aceh, hmm. di Medan atau Sumatera Utara nah itu wilayahnya PIM yang melakukan hmm. kemudian yang daerah Jawa Barat tadi Kujang okay. kalau Jawa Timur tadi uh, apa namanya Petro. Nah yang seperti itu kita kita bagilah zonasinya. Kaltim juga ada sebagian di wilayah timur dan juga ada sebagian di Oke. Jawa Timur. Kalian tadi kan untuk meningkatkan produktivitas e, pertanian begitu ya Pak ya dan juga bisa membuat petani jadinya membeli pupuk e, non subsidi begitu. Apakah dengan adanya program Makmur ini juga mengajak anak muda untuk jadi petani? Pak, apakah nah. ada gitu? Misi ke arah situnya. <laughs> nah, itu. Ini yang 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 menjadi kalau kita ikut dalam konferensi apa namanya IFA, uh -huh. jadi ada uh, apa namanya konferensi pupuk internasional, itu selalu digambarkan jumlah petani dunia itu selalu berkurang. Okay. Itu yang, yang menjadi concern ini. Jadi yang tua-tua tetap petani, anak mudanya udah nggak mau uh -huh. jadi petani lagi. Nah sekarang ini makanya harus dibuat bahwa uh, petani itu kegiatan petani itu menarik. Hmm. Nah, kalau menarik itu ya harus ada teknologinya, harus ada bisnisnya, kemudian harus ada sistem penjualan dan lain-lain. Nah ini yang yang harus dibikin menarik, hmm. sehingga anak muda itu bukan sebagai petani saja, tapi juga sebagai pengusaha, pengusaha petani. Nah ini juga hmm. mendirikan. Nah kalau ini saya rasa mudah-mudahan dengan adanya Makmur, kemudian ada Uh, pemberdayaan kios dan lain-lain di mana sudah masuk digital-digital begini mm -hmm. dan kita juga menggunakan drone yeah. untuk ini. Nah ini saya rasa mudah-mudahan ketertarikan daya tarik gitu ya, Pak, ya? Iya untuk memodernisasi memodernis petani Indonesia. Tadi disebutkan juga dari program makmur ini ada yang namanya digital farming gitu ya Pak ya. Mm -hmm. Nah, berarti Uh, memang, kita ini semua sektor nih mengarah ke digitalisasi. Begitulah, kalau PT Pupuk Indonesia sendiri ke arahnya sudah sampai di mana sih ke arah digitalisasi sendiri? Ya, kita banyak sekali program-program, semuanya, bahkan semua program yang ada di Pupuk Indonesia itu harus masuk ke artinya. Semua program kerja harus digital, harus ya. jadi, harus semuanya harus digital. Saya pikir eranya uh, memang ke sana, uh -huh. ya, kita juga. Misalnya perusahaan salah satu perusahaan uh, anak perusahaan pupuk KalTIM gitu dulu uh, kita mendapatkan Indi 4.0 itu jadi artinya salah satu perusahaan yang lain swasta swasta tapi salah satu perusahaan pupuk ini pun ditularkan ke anak-anak perusahaan yang lain artinya concern kami terhadap industri 4.0 dan lain itu itu sangat ini kita proses produksi kami juga diperbaiki dengan robotik dengan digital Kemudian kita juga berusaha memprediksi harga pupuk bagaimana dengan artificial intelligence. Kemudian juga kita untuk mendistribusikan pupuk bagaimana monitornya kita pakai unsur digital dan lain-lain sebagainya sampai reporting dan lain-lain semuanya harus Oke. digital. Jadi bukan ditanya kapan mau memulai tapi memang sudah di sana sudah ya, pak mulai. Oke baik keberhasilan program makmur yang digagas PT Pupuk Indonesia Persero merupakan bentuk inovasi dan transformasi di perusahaan BUMN. Tetapi Bersama kami di BUMN, menjawab didukung oleh. Tambahkan oleh Ya pemirsa kita memasuki segmen terakhir dari program BUMN menjawab kita masih membahas soal program makmur majukan usaha rakyat Pak wakil nih strategi apa aja sih Pak yang dimiliki PT Pupuk Indonesia Persero ini untuk mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi COVID yang memang semua sektor sekarang terdampak gitu Pak Ya tentunya Pupuk Indonesia tidak bisa berdiam diri kita harus hmm. menyediakan jumlah pupuk kecukupan pupuk di dalam negeri ya yeah. nah sebenarnya kita juga sedih kalau sampai pupuk itu harus ada yang pupuk import hmm. ataupun pupuk import datang menguasai pasar hmm. di Indonesia nah ini daripada import pupuk ya lebih baik kita bikin sendiri makanya kita juga mengembangkan proyek-proyek baru Proyek-proyek pupuk baru tadi yang seperti Bu Susan tadi mm -hmm. di Pusri 3B, kemudian juga kita nanti akan ngembangkan proyek pupuk di mana ada gas, mudah-mudahan kita bisa membangun pabrik pupuk di Papua Barat, mm -hmm. dan lain-lain. Nah, kita juga selain itu, tadi terkait dengan, apa namanya, dekarbonisasi. Pabrik pupuk ini kan mengguna, mengeluarkan emisi-emisi, hmm. termasuk CO2, gas karbon dioksida dan lain-lain. Kita bangun pabrik-pabrik adjacent chemicals, hmm. artinya pabrik-pabrik chemicals yang berdampingan, yang inilah bisa menggunakan bahan bakunya itu dari pabrik kami, tapi juga mengurangi emisi. Contohnya kita membangun pabrik soda es dan lain-lain. Hmm. Jadi program pengembangan itu. Uh, untuk ke depan, berkelanjutan kita ya? berkelanjutan itu jadi hanya kita masuk selain menyediakan pupuk, juga kita berusaha mengurangi emisi dengan membangun pabrik-pabrik yang mengabsorb CO2 seperti tadi uh, hmm. apa namanya, soda es tadi soda hmm. es itu untuk bahan baku untuk industri kaca, okay. dan itu import itu substitusi impor. Oke. Okay. Jadi banyak hal, bukan hanya ini aja. <laughs> banyak hal yang lain. Kita juga mengembangkan pabrik pupuk NPK lebih banyak lagi, sehingga kecukupan pupuk nasional ini bisa terpenuhi oleh pupuk Indonesia. Okay. Kemudian apa pak yang menjadi target yang kira-kira akan dikejar oleh PT Pupuk Indonesia Perseroan dalam jangka dekat dan juga jangka panjang ya? pupuk Indonesia harus memainkan peran yang lebih besar lagi. Kita sekarang nomor tujuh di nomor tujuh di dunia. Iya. Yeah. Tentunya kita ingin naik pangkat, dong. Kalau bisa jadi nomor dua, nomor satu gitu loh. Nah, ini insya Allah ya, tapi kan tidak mungkin nomor dua, nomor satu. Kalau kita tidak melakukan investasi, kita juga harus berpikir bahwa pupuk Indonesia itu tidak bisa bermain di dalam negeri saja. Tapi harus, kalau misalnya ada sumber bahan baku murah di luar, ya kita mungkin bekerja sama ataupun sendiri membangun pabrik-pabrik pupuk okay. dengan bahan baku yang lebih murah di luar. Jadi, nah ini uh, untuk go to international, go to the global uh, market dan juga ini kita akan membuka beberapa representatif okay. di luar negeri. Terakhir Pak, harapannya untuk industri pertanian di tanah air dari PT Pupuk Indonesia Persero. Ya, tentunya industri pertanian kami dari sebagai perusahaan pupuk. Mm -hmm. Mengharapkan ya dukungan dari Kementerian Pertanian ya supaya pabrik pupuk ini tetap bisa mensupport terus kemajuan para petani Indonesia dan kami harapannya mudah-mudahan kami bisa mencukupi kebutuhan pupuk dalam negeri tanpa ada pupuk impor. Oke, baik. Harapan semua orang. Nah, dan kita bisa menyediakan pupuk dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang diinginkan oleh petani dan tentunya produktivitas pertanian meningkat begitu dan tentunya begitu ya. nanti produktivitasnya akan meningkat oke ya. baik terima kasih demikian pemirsa program BUMN menjawab kali ini terima kasih untuk direktur utama PT Pupuk Indonesia Persero Bapak Bakir Pasaman Pak Bakir terima kasih nanti kita kasih berbincang ya, lagi barati. sehat selalu dan terima ya. kasih juga untuk Pimpinan redaksi TV Jaringan JPM dan teman-teman Jawa Pos Jaringan Media Nusantara yang telah menyaksikan BUMN menjawab. Acara ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Saya Rati undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 공 oleh